Lala. Ini sebenarnya kita jamming sih sebenarnya. Lo ini barusan banget. Hot from the oven. Yep. Spontan ya. Ya, spontan ya. Coba lirik, ya. Lirik cek. Lirik aman dong. Aman. Oke. Okay. This is how they use the tools and give. We got Jay, we got a lot at stake. And in the end you're still my friend. At least we didn't intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We have to learn on how to bend. We have the word, a cabinet. I have to learn what I've got and what I'm not and who I am. Still looking up.
mulai punya Vespa tahun 99 dan gue nggak tahu kenapa gue suka bentuknya dan terus akhirnya gue baca sejarahnya dan itu gue belum punya Vespa, gue baca dulu sejarahnya. Oh ternyata yang mendesain Vespa ini orang yang bekerja di perusahaan apa namanya penerbangan, jadi dia yang mendesain pesawat. Jadi kalau dilihat di bagian ban depan nih ada spakbornya tuh menyerupai pesawat. Terus kenapa dibilang Vespa, karena itu apa namanya lebah kalau dilihat, jadi kayak gitu. Jadi bentuknya dulu sih gue suka, terus akhirnya gue beli tahun 99, lama-lama ya udah banyak. Terus ini kalau ini pernah ke Lampung, terus ke Bandung, terus Jogja. Yang pasti gue suka sama yang namanya barang-barang antik. Bisa dibilang gue suka sesuatu yang vintage, old school gitu. Jadi misalnya Vespa, gue koleksi Vespa dari tahun 65, terus ada Sprint Velos, terus ada beberapa. Terus juga gue suka kalung-kalung yang kayak gini deh pokoknya. Begini terus. Nah ini kalung waktu itu gue pas ke Singapura, kebetulan ada apa namanya toko yang jual, tokonya kecil gitu, terus ada yang jual pernik-pernik dan kebetulan di sini ada Vespa, jadi di sini semua apa yang gue suka ada Vespa, ada gitar, ada mic, terus di sini ada bumi gitu. Terus alasannya gue suka sama yang tua-tua bukan hanya barang-barang yang gue suka, tapi musik juga, gue suka musik yang tua. Jadi gue suka Led Zeppelin, terus gue suka Deep Purple, Beatles, jadi Elvis, nah itu juga. Dan itu sangat mempengaruhi gue. Jadi waktu masih kecil, nyokap, bokap selalu, ya gak sengaja sih, nge-setel lagu-lagu lama, terus mau Indonesia, mau Barat, terus ya lama-lama gue suka, dan pernah waktu SMP terus gue ngeband, terus gue bawain lagu Beatles, sementara peserta yang lain tuh bawain lagu-lagu metal. Terus gue lempar jumroh dan ditumpukin, gue bawa lagu tua gitu. Tapi setelah gue masuk di bisa dibilang industri musik, ternyata musik-musik yang lama, yang dibilang jadul itu sebenarnya adalah musik yang sangat luar biasa gitu, baik dari tahun 50, 60, 70 itu. Menurut gue musisinya, pokoknya semuanya lah itu bagus banget. Dan gue yakin banget band-band sekarang, mau luar negeri ataupun dalam negeri, terinfluence sama mereka. Jadi salah satu alasannya itu memang bahwa yang tua-tua itu luar biasa. Jadi terus ini juga ada, kayak gini nih gue helm. Ada helm terus. Ya udah gue dilukis sama temen gue. Terus di sini ada figur-figur orang-orang yang gue suka. Di sini ada Pak Dirman, ada Ibu Kita Kartini, ada Pak Karno, ada Nirvana, ada Charlie Chaplin, Bob Marley, Elvis, Beatles, Iwan Fals, Hendrik. Cuma enggak cukup sih. Ada di gitar gue. Gue bikin custom gitar. Terus di badinya ini semuanya foto-foto musisi, macam-macam sih, musisi juga, terus apa namanya politikus juga, orang-orang yang gue suka, dan itu sama modelnya kayak gini digambar full. Waktu itu ada di klip Laki Dungu.